Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita dalam video pendidikan kesenian tahun 2. Hari ini kita akan belajar unit 10. Kita nak buat pemandangan dasar laut teknik resis. Okey, sebelum tu mohon like, share dan subscribe video ni. Okey, terima kasih. Jom. Teknik resis. Sebelum kita teruskan dengan projek, kita kena tahu dulu teknik resis tu apa. Resis ialah teknik menolak warna pada media kalis air. Maksudnya, kalau kita color guna warna air tu, warna tu macam dia kalis lah. Macam tak terkesan dengan warna yang kita warnakan. Contohnya, kita warnakan guna warna merah, tak, dia tak jadi warna merah tempat tu. Nanti kita tengoklah contohnya. Alatan dan bahan. Pertama, kita kena ada kertas lukisan. Kertas lukisan yang drawing block, ya, bukan kertas A4. Brush warna macam biasalah, pensel, palette. Palette ni kalau tak ada pun tak apa, gunalah mangkuk-mangkuk mak tu. Tapi kena minta kebenaran lah. Lilin ataupun oil pastel. Ni salah satu lah, salah satu. Nak guna lilin boleh, nak guna oil pastel pun boleh. Oil pastel ni crayon, dulu-dulu crayon. Dulu kita panggil crayon, sekarang ni panggil oil pastel. Okey, seterusnya cat poster ataupun warna air. Ini pun salah satulah mana-mana awak nak. Okey. Okey, jom tonton langkah-langkah projek teknik resis. Let's go.